Ayo, Wart. Saya masuk ke dalam dulunya. Assalamualaikum. Salam. 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 Kum, Aceh mau sekolah lagi? Kan udah tua, emang boleh, Kum? Aceh mau ngomong sama kepala sekolahnya Edward. Ngomong apa, Kum? Edward kan mau masuk sekolah lagi. Kok nggak pakai seragam? Iya, makanya mau coba masuk lagi, Doi. Masuk kemana, Kum? Doi, dengerin ya? Edward itu kan sudah hampir 2 bulan tidak masuk sekolah. Nah, sekarang Acing mau ngomong sama kepala sekolah agar Edward bisa masuk sekolah lagi. Yang mau sekolah Edward apa Acing, Kum? Saya jadi bingung. Hebat kamu. Bisa sabar sama dia. Saya emang enggak. Duluan ya, mau buka toko emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kum, pulang ya, Kum. Saya mau nyuci. Assalamualaikum, Kum. Ayo terus Pak Ustadz RW, jangan menyerah. Ayo semangat Pak Ustadz RW. Pak Ustadz RW pasti bisa. Ayo Pak Ustadz RW. Ayo Pak Ustadz, terus Pak Ustadz RW. Ayo Pak Ustadz RW. Angkat Pak Ustadz RW. Iya, terus Pak. Terus Pak Ustadz RW. Hati-hati Pak Ustadz RW. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu Pak Ustadz RW. Ini mah, kamu nyiksa saya, Ming. Maaf, Pak Ustadz RW. Selain berjalan kaki dan lari, push-up adalah jenis latihan yang dianjurkan, karena gampang. Iya sih. Tadi saya rasanya kurang, push-up 20 barusan. Pak Ustadz, masih kuat nggak push-up 20 kali lagi? Saya? Kamu jangan suka ngeremehkan orang. Dulu waktu saya muda, saya ini atlet lari tingkat nasional. Saya pernah ikut Pekan Olahraga Nasional ke-12. Tahun 1989. Oh. Ya. Nenek saya nih Pak Ustadz. Masih kuat push up 50 kali. Huh?